warga emas menanam benih kurma di sebuah tapak sawah padi mengundang pandangan serong orang ramai. Ramai beranggapan pokok palma berkenaan tidak akan hidup subur di bumi Kelantan. Namun, selepas 6 tahun, 100 pokok kurma yang ditanam tumbuh subur. Malah ada beberapa batang pokok kurma berkenaan sudah mengeluarkan hasil. Menurut Muhammad Zain Muhammad, 58 tahun dari Kampung Teras, Binjal, beliau gembira kerana usahanya menanam pokok kurma melalui semaian biji kurma di tanah sawah padi membuahkan hasil. Memang cukup syukur. Saya buat senyap pasal kutuk kuat. Kutuk kuat saya tak itulah. Tak buat pasal dia. Tak betul lah. Yang ni macam orang tak betul lah. Mula-mula tak hidup sini. Mekoh ya. Orang pasal mekoh lah. Saya tak berhati. Dia, orang ni banyak negatif lah pada positif. Dua organisasi lah. Jadi ada orang tu. Serius lah. Terpengar, sini pun ada lah. Orang gali, orang gabung nak buat kemur tu. Atas saya juga tunjuk ajar ya. Betul ke tanah nak buat ke mana-mana. Itu ada baru sodok ke mana. Tadi siapa? Ada pengemis. Tadi tak ada kita lah kira. Muhammad Zain turut mengusulkan penghasilan tuak buah kurma untuk memanfaatkan buah kurma yang kurang bermuaskan. Jelas beliau rasa tuak kurma berbeza dari tuak kelapa, bahkan lebih lazat dan mempunyai pelbagai khasiat. Begitupun katanya, kaedah untuk mendapatkan air nira kurma sukar berbanding nira kelapa. Katanya bahagian atas batang pohon kurma akan dicantas dan ditoreh bagi mendapatkan lapisan lembut. Lapisan lembut berwarna putih itu kemudiannya perlu ditarah secara berhati-hati untuk mengeluarkan airnya. Hanya pokok kurma jantan yang berusia 4 hingga 5 tahun yang boleh menghasilkan nira kurma. Tuak kurma ini bagaimanapun belum dihasilkan untuk pasaran. Ini kerana beliau merasakan kaedah yang digunakan untuk menghasilkan tuak kurma masih perlu melalui proses yang lebih baik untuk skala yang lebih besar. Sebatang pokok kurma jantan boleh menghasilkan 1.5 liter air tuak dalam tempoh semalaman. Dan beliau menjelaskan, disebabkan permintaan tinggi oleh pelbagai pihak dan orang ramai, selepas kisahnya tersiar dalam media tempatan baru-baru ini, Muhammad Zain sudah dilamar dua syarikat korporat untuk menanam pokok kurma jantan secara besar-besaran bagi tujuan komersial. Projek penanaman kurma untuk mendapatkan hasil tuaknya akan diusahakan beliau bersama dua buah syarikat korporat dari Kuala Lumpur selepas Aidilfitri nanti. Apa kata? Tadi tengok tengah ni. Ikan ni ke? Ya, Pak.